Kamkan ucapan sini tahniah kepada Datuk di atas pelantikan sebagai yang dipertua Dewan Negara ke-21. Datuk yang dipertua, Kementerian Pendidikan Tinggi bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sedia maklum mengenai isu kekurangan jururawat berdaftar di negara ini dan telah mempertimbangkan untuk membenarkan lebih banyak institusi pendidikan tinggi swasta IPTS menawarkan kursus kejururawatan. Susulan itu setelah melalui beberapa siri perbincangan dengan pihak KKM, KPT pada 5 Julai 2024 telah membentangkan nota jemaah menteri berhubung keputusan untuk menamatkan moratorium penawaran kursus pengajian baharu kejururawatan peringkat diploma di IPTS berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2024. Penamatan moratorium ini dilaksanakan bagi memberi laluan kepada peningkatan permintaan terhadap kursus pengajian kejururawatan dan turut dipengaruhi beberapa faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, penurunan jumlah IPTS yang aktif menawarkan kursus pengajian kejururawatan peringkat diploma. Yang kedua, penurunan pendaftaran jururawat berdaftar dalam kalangan graduan diploma kejururawatan IPTS. Dan yang ketiga, negara bakal mengalami kekurangan jururawat berdaftar bagi keperluan jagaan kesihatan dan keperluan populasi pada tahun 2030 sekiranya tren pengambilan pelajar diploma kejururawatan di IPTS dan bilangan pendaftaran jururawat berdaftar kekal menunjukkan penurunan. Perincian pelaksanaan penamatan moratorium penawaran kursus pengajian baru kejururawatan peringkat diploma ini akan dimaklumkan melalui satu surat pekeliling yang akan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi kepada semua IPTS dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jalan Tamawi, terima kasih Timbalan Menteri atas keumuman kebatalan memorandum moratorium ini. Soalan tambahan saya ialah sampai sekarang ada berapa IPTS yang menjalankan kursus jururawatan? Masih ada lisen menjalankan kursus ini dan berapa dari ini ada di Sarawak dan di Sabah? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Ini agak spesifik dari segi statistik. Tapi yang saya sebut tadi, setakat yang kita ada ni ada IPTS ada 5 dan 46 buah IPTS di IPTS ini ada 46 buah IPTS di seluruh Malaysia. Cuma tidak ada breakdown untuk nanti kita akan buat soalan bertulis untuk yang spesifik di Sarawak. Okey, terima kasih. Sabah dan Sarawak. Okey, terima kasih. Saya orang Sabah ni, Datuk Ketua. Ya, Doktor. Soalan tambahan. Okey. Boleh, Tuan Speaker? Boleh, soalan tambahan? Hanya tentang kejururawatan. Tentang kejururawatan. Boleh. Ya. Maybe Menteri boleh tak? Boleh, ya. Tapi sebelum itu, bagi pihak saya ingin mengalu-alukan satu delegasi daripada Chinese Muslim Association of Taiwan yang diketuai oleh Mr. Pai Jin Che, iaitu cucu General Pai Chung Si dari Chinese Muslim Association di sebelah sana. Soalan saya, dulu kita menghadapi pengalaman lambakan jururawat di pasaran. Sekarang kita kurang pula. Soalan saya, apakah yang telah dilakukan oleh pihak kementerian dari segi mengkaji pasaran sebelum memperkenalkan apa-apa kursus? Kerana kalau kita terus buka tanpa mengkaji needs ataupun keperluan di pasaran, kita akan hadapi masalah yang sama nanti lambatkan pula. So bagi saya, perancangan strategik untuk melihat keperluan market untuk jururawat ini perlu dibuat dengan betul-betul. Kalau tidak, kita akan sentiasa mengulangi masalah yang sama, kerana sepahaman saya dulu berlaku lambatkan kerana tidak ada perancangan untuk untuk menyesuaikan keperluan pasaran pada waktu itu. Mohon pencerahan daripada pihak kementerian. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih atas soalan tambahan.
Okey, dalam kajian kita, kita ada dua kaedah yang kita buat, iaitu satu keperluan populasi, population needs. Yang ini merujuk kepada jumlah tenaga kerja kesihatan, khususnya jururawat, untuk memenuhi keperluan populasi. Yang kedua, kita akan buat juga kajian tentang keperluan jagaan kesihatan, healthcare needs. Ini merujuk kepada permintaan khusus dalam sektor penjagaan kesihatan, termasuk fasiliti di hospital, klinik, pusat kesihatan dan fasiliti penjagaan kesihatan yang lain. Dan mengikut yang telah statistik yang telah dibuat, kalau kita buat unjuran, memang berlaku sekarang ini sahajalah, memang berlaku kekurangan jururawat ini. Kenapa moratorium itu telah diimpos dengan izin pada tahun 2010? Sebab memang berlaku lambakan pada masa tersebut. Jadi kita stop dulu. Stop maksudnya kita tidak benarkan lagi mana-mana IPTS baru yang akan menjalankan kursus kejururawatan. Tetapi IPTS yang sedia ada itu diteruskan itu untuk menampung keperluan-keperluan. Jadi ini yang kita setelah kajian dibuat, memang kalau kita tidak buat sesuatu buat masa ini, kita akan mengalami defisit lebih kurang 62% menjelang 2030. So, ini antara kajian-kajian yang kita telah buat dan kita akan cuba pastikan bahawa jumlah jururawat kita akan memenuhi keperluan industri dan juga keperluan populasi. Sekian, terima kasih.